Oh, tetangga Ono. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, seluruh keluarga besar yang ada di Kalimantan Barat yang sangat saya hormati. Setiap kali pemilu pasti ada sebuah harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Setiap kali proses pemilu ada sebuah harapan pelaksanaannya lancar dan jurdil. Maka sebagai masyarakat yang baik, yuk kita mulai dengan perilaku yang baik. Kita sukseskan pemilu, kita bicara yang baik, kita sampaikan kepada masyarakat program-program yang baik, kita bicara di medsos juga dengan yang baik. Ketika kemudian ada pelanggaran, ada Bawaslu, ada partai-partai pengusung, ada relawan yang semuanya bergerak untuk kita bisa mengawal pemilu ini tertib. Dan tentu saja, ketika kemudian proses itu berjalan lancar, sebagai negara demokrasi yang besar di bumi ini, Indonesia akan menunjukkan kepada dunia, kita bangsa yang bermartabat. Kita bangsa yang punya etika. Kita bangsa yang makin hari makin dewasa dalam politik. Dan setelah itu pasti banyak hutang politik yang mesti kita tunaikan. Seperti janji reformasi. Demikian banyaknya mahasiswa menjadi korban pada saat itu. Mereka menginginkan adanya otonomi daerah. Dan itu sekarang sudah diberikan. Ambil itu, manfaatkan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita punya potensi yang luar biasa besar. Penduduk Indonesia yang 270 juta lebih. Mana suaranya? Anda adalah sebagian di antaranya. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa banyaknya. Mari kita kelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat agar kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat, yang duduk sejajar dengan negara lain. Itu bisa kita lakukan kalau selama periode kita akan mendapatkan bonus demografi, SDM kita siapkan dengan baik. Lingkungan kita jaga dengan baik agar anak cucu kita nanti juga mendapatkan hidup yang sehat dan bersih. Bapak Ibu, sedih rasanya ketika kita melihat anak-anak kita tidak bisa sekolah. Sedih kita ketika tetangga kita, saudara kita masih berada di garis kemiskinan. Dari waktu ke waktu, pemilu ke pemilu, pemerintah selalu hadir. Siapapun yang menang, mereka akan memperbaiki itu. Tibalah giliran nanti pemilu di tahun depan, 14 Februari, Ganjar Mahfud akan menjadi bagian dari itu. Kemiskinan inilah yang akan kita bereskan dengan memberikan investasi kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa sekolah dan kita biayai. Biarkan mereka
punya kesempatan yang besar untuk bisa memimpin negeri ini kelak kemudian hari. Saya dan Pak Mahfud berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kami merintis dari bawah di Gembleng. Kami belajar di Gembleng lagi. Kami di masyarakat di Gembleng lagi. Tapi kita tidak pernah menyerah. Karena kita punya cita-cita. Dan kita punya cita-cita yang sama. Tapi sekali lagi, Bapak, kalau akses pendidikan baik, mereka akan mendapatkan kesempatan belajar yang baik, kesempatan bekerja yang baik. Dan kesempatan kerja inilah yang mesti kita ciptakan seluas-luasnya. Anda boleh menjadi pegawai, silakan siapkan. Atau Anda mau jadi pengusaha, disiapkan dengan baik. Negara melalui pemerintah memberikan fasilitas untuk itu. Itulah yang kita kerjakan. Anda kelak kemudian juga bisa duduk berdiri di sini seperti saya dan Pak Mahfud. Anda kelak kemudian juga bisa menjadi seperti kami berdua ketika duduk di DPR RI. Anda juga bisa seperti Pak Oso yang duduk di DPD RI. Anda juga bisa seperti kawan-kawan saya di belakang. Menjadi bupati, wali kota, DPRD, pengusaha, apapun. Asal kita bersungguh-sungguh dan selalu berdoa. Tapi kesempatan itu mesti kita ciptakan sama untuk semuanya. Biar Anda kemudian mendapatkan kesempatan. Dan sebagai negara maritim, negara agraris, kita mesti pastikan bahwa kita akan menjadi bangsa unggul dalam kemaritiman dan pertanian kita. Seperti tadi disampaikan, mari kita perhatikan sawit kita. Mari kita perhatikan pangan kita. Mari kita perhatikan petani kita. Mereka sudah bisa mengenyam pendidikan, mari kita perhatikan tidak hanya pendidikan fasilitas, tapi juga guru-gurunya. Guru-gurunya. Maka tadi ada aspirasi, Pak, saya masih honorer, perhatikan kami yang sudah puluhan tahun. Insya Allah kita perhatikan itu. Tapi itu semuanya tidak akan berhasil kalau panggilan sejarah ini tidak Anda dukung. Kalau panggilan sejarah ini tidak kita buktikan secara bersama-sama bahwa kita mampu melaksanakan pemerintahan itu dengan bersih, tanpa KKN. Tanpa kolusi, tanpa korupsi, dan tanpa nepotisme. Saya dan Pak Mahfud mohon doa, kami mohon dukungan. Insya Allah kita akan menjalankan itu bersama-sama. Sampaikan salam saya kepada seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan! Angkat tangan! Angkat tangan!